ada yang jual maupun leon.
lembaganya Bu. Wajar kantinnya Bu, wajar kantinnya Bu, wajar kantinnya Bu, ada juga Bu. Thank you.
Ya, sana sama mama.
Kalau ini untuk keperluan serbaguna Mas Lur. Jadi speaknya bisa dipakai untuk sedap tebas, untuk sembeli bisa, untuk cincang juga bisa. Kita cek keawetan tajam. Yes, benar. Medianya kita pakai bambu basah. Nah, sekarang kita perkenaan di mata ranting, mata bambunya. Cukup apa enak banget Lur kalau kita pakai untuk keperluan serbaguna. Kita cek lengno baby oil dal ngilai getah iki dal ngono apa ning jero jero ning jero. Nanti kita dekatkan loh, kita zoomkan, kita bersihin dulu. Taruh nyuwek gombal apa tisu. Nah gini ini apa enak ini? Nah tisu ya. Nggak usah dijeda bene. Bentar ini biasa. Jadi bahan per maupun bearing kalau di pengerjaan kita itu pas, insya Allah awet lur tajamnya, cukup-cukup awet. Cuman kalau bearing kalau bisa itu sepuhnya jangan sampai full mentok karena bisa terjadi patah. Jadi cukup di mata bilah pengesan ini yang tua.
Jadi masih sangat layak, Lur. Atau dibilang masih tajam. Karena pengenaan tadi makannya kan di sini terus. Sekarang kita zoom, aman apa enggak? Enggak ada yang jual maupun meliot. Oke, sekian Mas Lur tutorial pemanfaatan bahan dari bearing menjadi sebuah golok serbaguna maupun golok tebas. Panjang bilah kisaran 30 cm ini, Lur. Semoga tata cara tadi bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih.